tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia. Hampir 200 negara, nah di desa sudah hampir 1200 ya. Bagaimana supaya COVID-19 ini tidak menyebar, hidup sehat? Kita harus melakukan pencegahan dengan yang kita lakukan. Salah satunya kita harus membiasakan mencuci tangan. Tetap jaga kesehatan, kalian kan pada masih masa pertumbuhan. Lebih baik siapin air minum. Nah, untuk peralatan makanannya, kayak sendok, garpu, pisau, gelasnya semua pakai masing-masing ya, jangan ada yang pinjam sana sini karena itu mempercepat penyebaran virusnya. Saya Muhammad Omnan Rashid, selaku pimpinan Pondok Pesantren Petro Kipa Depok, mengucapkan terima kasih kepada Petro Apa dan juga Restor Indonesia ya, yang telah
memperhatikan pondok pesantren khususnya dalam kaitan dengan COVID-19 ini. Mudah-mudahan semuanya akan terselamatkan. Dan mudah-mudahan dalam upaya-upaya akhiriah batinnya ini, mudah-mudahan Allah segera mengangkat virus ini dari Indonesia sehingga kita benar-benar bisa bersih dari virus tersebut dan bisa kembali normal sebagaimana semula. Kita harapkan. Istirahat yang cukup biar badan tetap fit. Sering-sering cuci tangan, tapi dengan cara yang benar. Jangan panik memborong, tapi saling membantu. Hati-hati ya, banyak berita hoax. Jangan kebanyakan pegang-pegang muka.